Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Priscello. Hari ini aku mau masak resep kerang saus tiram. Siapa pencinta kerang? Silahkan komen di bawah. Dan ini bahan-bahannya. Nah, rendam kerang selama 15 atau 20 menit sebelum kita masak ya. Nah, kerangnya seperti ini. Ini kerang batik ya. Kerangnya bagus-bagus. Ini tadi belinya 50 dolar. Nah, ini ada kerang yang udah aku rendam, udah aku cuci bersih ya. Ini terus ini ada oncang seledri, aku perbanyak seledrinya. Nanti taruh bawang merah sama bawang putih ya. Oke. Sekarang kita bikin sausnya dulu. Nah, kita bikin sausnya dulu ya. Siapkan wadah. Terus kita taruh saus tiram. Nah, seperti ini. Minyak wijen. Gula putih. Terus kita aduk. Kalian kalau kasih air dikit juga nggak apa-apa ya. Nah, kita bikin sausnya dulu biar nanti gampang pas di saat numis kerangnya biar nggak repot ya. Nah, kita udah bikin kayak gini dulu ya. Oke. Nah, panaskan wajan ya. Kita taruh minyaknya. Oke. Bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya yang banyak nggak apa-apa. Sama bawang putih. Bawang putih cincang sama bawang merah cincang ya. Karena aku udah ready, jadi ya. Tumis sampai harum. Masukkan kerangnya ya. Tapi nggak aku sempet tekan. Tapi tadi setelah harum ya, bawang merah bawang putih dimasukkan kerangnya, terus kita tutup. Jangan dikasih air ya, kita pakai api yang sedang. Nah, ini udah kelihatan pada buka ya kerangnya. Terus kita tambahkan saus yang tadi udah dibikin seperti ini. Makanya tadi nggak usah taruh air karena dia mengeluarkan air ya. Kita taruh semuanya seperti ini. Terus kita aduk-aduk biar merata. Wah, enak banget ini. Jadi pastikan kerangnya harus terbuka semuanya ya kan. Oke, kalau seperti ini kita tambahkan seledrinya lebih banyak, taruh atasnya. Ini memang makan seledri ya. Terus kita aduk-aduk aja bentar. Enak banget ini. Kalian bisa dikurangin kok seledrinya, kalau aku memang ini seledrinya bisa dimakan, jadi kita bisa makan seledri. Bisa tambahkan irisan cabai di atasnya juga ya. Kita tutup 1 menit terus kita angkat. Gak suka yumsai, gak usah seledri, gak apa-apa ya, bisa di skip. Wow. Sekarang aku akan icipin. Keren banget.
Nikmat sekali. Wow. Nah, akhirnya udah matang. Wow, enak sekali. Aku pengen cobain pakai tangan. Udah cuci tangan ya. Kerangnya ini aduh menggoda banget. Bismillahirrahmanirrahim. I know y'all. Wangi, wangi seledri karena aku suka seledri ya. Enak, enak. Suka banget. Enak sekali ya. I love you all, bye. Selamat mencoba buat kalian.